15. Tapi kok kata bu guru salah sih? Oh. Pasti ibu wali kelas salah ngitung. Enok tuh, ngapain dia lari ya? Enok, tunggu! Duh, Enok lari ngejar apa sih? Mana larinya kenceng banget lagi. Enak tunggu. Wah, Epi tuh. Dia lagi ngejar siapa ya? Epi, tunggu. Penasaran deh. Epi ngejar siapa ya? Enok lagi ngejar-ngejar siapa sih? Aku jadi curiga deh. Mumpung ia diem tuh, aku kagetin dari belakang ah. Enok bergerak tuh, aku ikutin ah. Enok kaget tahu. Pi, kok kamu tiba-tiba ada di belakang aku aja sih? Lah, kenapa emang? Aku lagi ngikutin Enok kok. Penasaran aja gitu. Kamu lagi ngajar-ngajar siapa sih, Nok? Ini loh, dari tadi aku ngikutin Ia. Penasaran aja, sebenarnya dia mau kemana? Aku juga ikutin Epi lari. Aku juga penasaran. Kamu mau kemana sih sebenarnya, Pi? Hah? Berarti dari tadi kita saling kejar dong. Kok bisa kocak gini sih? Berarti dari tadi kita cuma muter-muter doang dong, saling kejar. Berarti ada yang gak beres nih guys. Huh? Emang apa yang gak beresnya, Nok? Kita butuh jajan! Seger, bener kata kamu, Nok. Kayaknya kita kurang minum deh. Mugu aku cipi ya, semidah. Tadi itu kan boneka Squid Game. Boneka Squid Game? Kok bisa muncul di depan gerbang sih? Ayo kita lihat guys. Jangan-jangan anak-anak yang cuma lewat doang. Ayo. Hah, kemana larinya anak itu? Kencang banget larinya. Mugu aku cipi asli. Ipi, kok tiba-tiba boneka Squid Game-nya ada di dalam? Hei, Kak, kamu siapa? Hah, boneka Squid Game-nya lari ke arah sana. Tapi kok boneka Squid Game-nya masih bocil ya? Bocil-bocil juga tetap boneka Squid Game kali ya? Iya juga ya. Terus gimana ini? Ah, udah kita nekat aja deketin boneka Squid Game-nya yuk. Yakin nih. Ntar kalau boneka Squid Game-nya gigit gimana? Emang vampir. Iya ya. Ya udah kita masuk ke dalam bareng-bareng yuk. Ya udah ayo. Ayo. Hah? Boneka Squid Game-nya menghilang. Boneka Squid Game kok kayak hantu sih, main ngilang-ngilang aja. Jangan hukum kita dong. Iya, aku jangan dimakan dong. Iya lagi nih, dagingnya banyak. Kok aku sih, Nok? Apaan sih kalian? Emang aku zombie makan daging orang? Kirain. Emang kamu sebenarnya siapa sih? Emang kamu gak kenal aku siapa? Apa mau aku kasih hukuman? Jangan! Kamu boneka Squid Game kan? Nah, tuh tahu. Aku lagi bete nih. Main yuk. Enggak. Kok enggak mau sih? Beneran nih enggak mau. Iya mau. Nah, gitu dong. Tapi kita main apaan? Enaknya main apaan ya? Tapi kita enggak akan kena hukuman kan? Hehehe, tenang aja. Aku gak akan ngajakin kalian mainan lampu merah, lampu hijau kok.
Oh, syukur deh. Gimana kalau kita main sepatu roda aja? Hah? Sepatu roda? Iya, mau enggak? Iya deh, ayo. Mana sepatu rodanya? Emang kamu enggak punya sepatu roda? Enggak punya, makanya aku kesini. Aku mau pinjam ke kalian. Kok pinjam sih? Ya udah, kalau enggak mau minjemin, aku hukum nih. Jangan-jangan. Ya udah deh, aku pinjemin. Aku ambil ke depan dulu. A few moments later. Ayo buruan boneka Squid Game, dimainin sepatu rodanya. Iya, cepetan. Huh? Cepetan, cepetan apanya? Iya, cepetan ajarin aku lah. Hah? Mau enggak? Iya, mau. Duh, kenapa kita yang ngajarin sepatu roda sih, Pi? Iya nih, tahu gini kita enggak usah nemuin boneka Squid Game-nya. Shh, jangan kenceng-kenceng. Ntar boneka Squid Game-nya denger gimana? Ayo, kalian lagi ngomongin aku ya? Hehehe, enggak kok. Ya udah, cepetan ajarin aku. Iya. Ayo. Nah, ini kok gitu? Satu-satu. Coba sendirian, coba. Akhirnya bisa juga ya main sepatu rodanya. Iya, boneka Squid Game. Jadi kita gak usah susah-susah megangin kamu lagi. Boneka Squid Game, kalau udah capek mainnya, tinggal bilang aja ya. Emang kenapa gitu? Kalian mau ninggalin aku ya? Enggak kok, tapi kan kita mau pulang nih. Ya jangan pulang dulu lah, nunggu aku bosen dulu. Hah? Nunggu bosen dulu? Emang kira-kira boneka Squid Game selesai jam berapa main sepatu rodanya? Biasanya sih 2 hari baru bosen. Apa? 2 hari? Kalian gak mau nih? Ya kali, masa kita gak mandi-mandi nemenin kamu 2 hari main sepatu roda? Ya mau gimana lagi, hehehe. Mending boneka Squid Game-nya kita tangkap aja yuk. Terus kita anterin pulang. Hah? Nganterin pulang? Emang kamu tahu rumahnya di mana? Ya nggak tahu sih. Ya udah, mending kita tangkap aja dulu boneka Squid Game-nya. Boleh deh. Kita